perasaannya? Alhamdulillah perasaannya sangat bahagia. Beliau ini adalah seorang pejuang kemerdekaan, proklamator kemerdekaan kita. Ane panjenengan setelah nyekar di gitar pada Bapak Soekarno. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Pak Solike dan juga para penggemar Ulan Vlog. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. Perasaan saya sangat bahagia, sangat senang dan saya terharu di sini karena inilah tempat orang ternama, orang yang berjasa besar di negeri kita, orang nomor satu ya, orang nomor satu sebagai presiden pertama. Saya hari ini sangat bahagia. Terima kasih banyak semuanya yang telah mendukung perjalanan kami. Mungkin cukup bahagia sekarang. Gimana terus kini suasananya di sini? Terus ternyata orang-orangnya sekitar sini gimana menurutnya? Menurut saya suasana di sini sangat adem, sangat sejuk, damai, ya kan? Terus tempatnya indah, taman-tamannya ini tempatnya bersih. Ya, monggo ya, dulur-dulur semua yang pengen silaturahmi ke Gus Samsudin atau Mbah Din ya, kalau pengen mampir ke rumah saya, pengen diantar ke makam, saya siap. Sudah ya. Ustaz, pokoknya kabeh dulurnya nanti santainya sama pengen sana yuk. Kalau ada waktu, karena ya tahu sendiri saya juga pekerja keras. Alhamdulillah. Tapi pas alhamdulillah ini hari saya pas jadi jat rezeki ya. Alhamdulillah. Panjenengan ya, bisa mengantar panjenengan ya ke makam dan nanti kita mau jalan-jalan juga gitu ya. Jalan-jalan. Nggak tahu pinginnya Mas Dijayat kemana. Aku tak ikut ya. Gas aja. Gas. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih ya dulur ya. Memang ya kita sebagai saudara dan ternyata Mas Hidayat juga bahagia. Bahagia sudah nyampe ke Blitar juga bisa berziarah di makamnya Bapak Soekarno.
ya, dulu ya, kita lanjut ya dulu, monggo. Yuk lanjutkan. Oke. Langsung dong. Oke. Sikit sandal sih mas. Sikit sandal sih. Di sini juga banyak pengunjung ya dulu, banyak pengunjung yang mau ziarah ke makamnya Bung Karno. Oke. Kita mau lanjut jalan-jalannya ya, jalan-jalan ke mana nanti ya, kita mau tanya sama Mas Hidayat dulu kepingnya kemana, kita akan mengantar ke Mas Hidayat dan naik gimana sampai kemana pun ya, ya mumpung nyampe di Blitar biar suasana Mas Hidayat biar banyak pengalaman di Blitar, ternyata sudah ke makam juga seperti itu. Sebetulnya kalau sudah ke Blitar itu kurang lengkap gitu kalau kita itu tidak di makam. Saya juga lagi nyantai-nyantai, duduk-duduk, dan di sini juga banyak pengunjung ya tidak seramai hari-hari Minggu ataupun apa, yang setahu saya ini tidak berhenti-henti ya, banyak pengunjung di makam ya, alhamdulillah. Di sana tuh juga ada yang berfoto-foto untuk kenang-kenangan, mungkin ya orang-orang jauh ya gitu. Oke, gimana lanjut Mas Hidayat? Lanjut, ayo sandalnya saman. Nah itulah seperti tadi ya gitu, atas pesan-pesan atau kesan-kesan dari Mas Hidayat ya, kita akan lanjutkan perjalanan kemana pengen nyambi Hidayat, kita akan menemaninya kemana dia mau ngajak saya ya. Yuk. Kemana ke sini, Mas? Kita lagi mau masuk pintu keluar. Yo, kita mau keluar pintu keluar ini, Mas Hidayat. Oke, siap. Oke. Nah, gimana perasaannya? Alhamdulillah, perasaannya sangat bahagia. Bahagia. Beliau ini adalah seorang pejuang kemerdekaan. Proklamator kemerdekaan Indonesia. Tanpa beliau,
kita masih terjajah. Kita belum merdeka, masih menjadi budak. Bayangkan sekali pemirsa. Jadi gini, Mas. Ini ya, ya, menuju pintu keluar itu di sini itu ada banyak kerajinan-kerajinan, Mas. Kita coba. Jadi pasarnya ya, pasarnya juga di sini. Jadi ada satu seperti tas, foto, terus kerajinan-kerajinan lain. Ini sangat besar, Mas. Pasarnya ini ya. Ya, kita mau lanjut masuk. Monggo siap kameranya sampean. Siap. Hah? Lanjut. Oke. Lanjut. Oke, kita lanjut di pasar makam Bung Karno. Ya. Oke, terima kasih. Kita mau lanjut masuk. Oke, Mas, yuk. Oke, kita masuk ke pasar. Selamat datang di area kios souvenir. Banyak yang menawarkan produk-produknya. Ya. Keren banget. Kalau yang lain ya silakan. Kapan lagi masih nambah?